jumpa lagi bersama saya Mas Yadi, masih di channel Seribisi Kampung. Kali ini saya bersama Colti 120, ini lagi kerja proyek pengaspalan. Mobil tua ini dibuat kerja. Nah, Situman, bukan Tuman ini, beda ya. Jadi meskipun ini mobilnya tua, Colti 120 tahun 79, tapi jangan khawatir, ini masih sangat tangguh teman-teman ya. Buktinya kemarin kita naik turun tanjakan yang begitu ekstrim, kita akan lihat nanti tanjakannya ya. Tanpa kendala, joss pokoknya. Nah, di sana itu teman-teman tanjakannya ya. Nah, di sana itu naik tanjak, kita akan coba nanti ya. Kebetulan ini sudah selesai dikerjakan. Nah, untuk video sebelumnya ada juga yang menanjak. Ya, itu masih mantap mobilnya. Meskipun tua, tetap handal, jangan diragukan. Situman, kita coba. Aduh ya Allah. Kita naik tanjakan yang cukup ekstrim. Supirnya handal. Was. Khawatir ya, tetap handal kuat mobil tua Colti 120. Jadi mulai kemarinnya itu medannya seperti itu teman-teman ya, naik turun di tanjakan itu, terus di depan sini juga ada tanjakan cukup curam juga dan ada belokannya. Ini di bukit-bukit. Nah, di depan sini nih, kita akan coba menuruni. Ini cukup curam juga. Nah, itu teman-teman ya. Kita belok di sini. Sip. Nah, ini. Intinya yang penting rimnya pakem. Di sini ya, kemarin kita berangkat naiknya naik mundur atret bisa ya. Nah, cukup curam teman-teman ya, nanti kita naik sana lagi, balik lagi kita coba ketangguhan dari Colti 120 ini. Colti 120 tahun 79, kalau dari bentuk bodinya ini sudah tidak karuan, tapi tenaganya masih luar biasa teman-teman. Oke, kita akan putar balik, kita kembali menjelajahi tanjakan kembali. Nyaman setiran ya. Kayak Innova guys. Dua na ongke ya. Awas ke toko bodo motor ke. Gigi yang tiga. Kita gigi tiga ya. Lah dua na tapi saja. Kalau Colti 120 ini kalau tanjakan posisi kosong itu agak apa ya, ban belakangnya itu agak kurang pakem.
ngiput-ngiput. Lebih enak kalau ada muatannya, itu lebih mantap teman-teman naik di tanjakan. Tadi gigi 3 harus di over ya? Over 2. Karena posisinya kosong, ban belakangnya itu cuma motor-motor masih. Nah, sekarang kita mau masuk di turunan ini yang cukup curam juga, teman-teman. Di mana kau? Nah, ini dia. Oh, ada metal ini tuh. Iya, itu. Ini turunannya agak curam teman-teman ya, perlu hati-hati terutama kalau kondisi jalannya basah licin. Tapi oleh Polti 120 ini diterabas, ini terabas. Oke teman-teman ya, karena ini sudah malam dan cuaca sudah gerimis, waktunya istirahat ya. Jadi ini mobil tangguh, dari dulu memang terkenal tangguhnya Colte 120. Oke, saya akhiri dulu untuk videonya, kita jumpa di video selanjutnya, bye bye. Video selanjutnya kita akan coba review ya, tandem apa itu, alat berat